Kabupaten Mukomuko, saya bacakan, Pak. Yang pertama, ruas jalan Lubuk Gedang Selagan Jaya SP6. Tahun ini tuntas 100%, Pak. Tahun ini sudah mulai tahun kemarin, tuntas tahun ini. Kemudian yang kedua, ruas jalan Penari Lubuk Pinang. Tahun ini juga tuntas 100%, Pak. Ya. Yang ketiga, ruas jalan Pondok Kopi Dusun Gedang Mukomuko. Dari kegiatan tahun ini itu sisanya masih 3,6 kilo. Sisa dari tahun ini, tahun depan kita selesai. Tahun depan kita selesai. Kemudian yang keempat, ruas jalan Tanah Reka Teras Terunjang. Dari tahun ini masih tersisa 11 kilo lagi, Pak. Yang belum teraspal dipastikan di 2020 itu juga ruas jalan ini akan kita selesaikan. Maka dari 5 paket yang panjang-panjang ini sekalian, tanggung jawab gubernur di 2020 insya Allah pasti selesai semua. Jadi saya tinggal 2 ruas lagi loh, menyelesaikan 2020 selesai. Ya selesai. Saya lihat betul, tidak bisa main-main. Saya tahu persis kondisinya. Dan saya berhadapan langsung dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Di masyarakat, khususnya di Selagan Jaya dan PKK, ya kami sangat berterima kasih sekali ya atas kunjungan Bapak Gubernur Bengkulu ini pertama, dan kedua untuk pembangunan jalan ini memang sangat di gimana ya, dari udah beberapa puluh tahun ya, sekarang udah terrealisasi. Kami sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan untuk pembangunan jalan ini bisa berjalan dengan lancar. Maksud saya, terima kasih sekali, baik. Terima kasih kalau jalannya udah mulai dibangun. Sangat berterima kasih karena jalannya dibangun. Sangat senang dari jalan yang lama udah rusak gini udah dibangun kembali. Sangat senang.